halo Sobat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep. Dan yes, nih, kali ini belakang saya udah ada Jeep GL biru, tipenya Sahara. Dan kalian tahu, ini tuh yang special edition karena dia udah ada decal nih di bagian bodinya, 1941 tuh strip panjang. Dan di bagian kap mesin juga, itu ada decal 1941. Sebenarnya gak cuma decal aja sih, tapi di bagian depan dan juga belakang itu tuh ada kameranya guys, nih. Nanti kita cobain fitur kameranya ya, keren banget. Dan ini mau kita upgrade banyak banget nih Sahabat Jeep. Kita akan lihat aja ke dalam sekalian nanya-nanya sama Mas Edi. Mas Ed, yo. Ini ada Jeep GL biru nih Mas. Ya. Mau dipasang apa aja sih? Mau masang bumper, tester, sama lampu-lampu, sama ada ini speed aux juga nih dari Mopar. Oh, ini speed aux original? Original. Jadi biar kalau pasang-pasang lampu tuh saklarnya nggak berantakan. Oke. Okay. Oh iya, benar aux sama kayak GL punya ya. Ya, ini keren ya. Kalau yang ini sudah ada. Ini ada lampu baja desain. Ada tarang air. Wheels sama bumper Bestin. Mas Ed step electric. Wah, mantap nih sama Jeep. Thank you Mas Ed. Nah, ini perubahannya. Sebelum kita ubah, sorry ini standarnya ya, Sahabat Jeep ya. Jadi sebenarnya dia udah dapat bumper, cuman kan masih yang model plastik nih, Sahabat Jeep. Terus ini aku bilang nih, ini tuh udah ada kamera depannya. Ini keren banget guys. Kayak model-model Jeep Gladiator ya. Di bagian depan tuh ada kameranya. Terus ini aku bilang juga, ini ada decal 1941 yang gimana kan tahun Jeep itu lahir. Dimulai dari Jeep Willys, terus CJ, YJ, XJ, Renegade, segala macam, baru ke Wrangler. Yang terakhir tuh ada Jeep GL. Nah ini tipenya tuh yang Sahara, Wrangler Unlimited, kayak biasa ada trail rated 4x4. Dan nanti nih, Sahabat Jeep, ini ada lampu dari baja desain yang 3 in, kiri dan kanan. Lalu di sini ada pilar juga dari Z-Rod. Dan di bagian light bar-nya ada 50 in. S08 dari baja desain juga. Nah, turun ke bagian bawah nanti ada side step elektrik dari AMP Research nih yang Extreme, yang dimana motornya itu ada dua Sahabat Jeep, jadi bagian kiri sama di bagian kanannya agak belakang. Nah Sahabat Jeep, jadi kita juga intip nih ke bagian belakang, ternyata dia udah dapet tire carry original dari Mopar nih. Keren banget, intip nih. Jadi GL ini spesial Sahabat Jeep. Tire carry-nya ini original dari Mopar. Mantep ya. Jadi sebenarnya dari tire carry ini tuh bisa nampung ban hingga ukuran 37 nih Sahabat Jeep. 39 juga masih bisa, cuman kayak jarang banget kan orang Indonesia punya Jeep GL pakai ban ukuran 39. Paling mentok-mentok tuh 35 atau 37 sih. Ini ban bawaannya standar, bumper belakang juga masih standar. So, oke, Sahabat Jeep, kita akan lanjut ke bagian pengerjaannya nih. Nanti kita akan lihat teman-teman masang-masang spare part ataupun aksesoris yang udah kita siapin di depan tadi. Banyak kan aku rekap lagi nih. Ya dari bumper, terus wheels, lalu ada lampu-lampu dari baja desain, terus ada bracketnya juga pastinya kan. Bumper, oh tadi bumper udah ya. Side step, sorry, nah itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu, Sahabat Jeep. Dan ya, langsung aja kita lihat proses pemasangannya nih, Sahabat Jeep. Let's go.
Oke, halo sahabat Jeep. Nih, jadi untuk Jeep GL ya udah jadi, kita install semua bagian-bagiannya dan langsung aja kita lihat nih. Let's go. Nah, di bagian yang pertama nih sahabat Jeep, yaitu ada bumper dari Westin nih. Aku akan jelasin sedikit mengenai Westin ya. Jadi ini adalah salah satu brand dari US yang dimana bumpernya ini kita udah install di Jeep GL-nya. Kalian bisa lihat, ini ada tulisan Westin. Terus untuk kelebihan dari si bumper ini adalah, yang pertama, selain dia memiliki tanduk, yang artinya dia mempunyai slot lebih banyak, dan yang pastinya faktor safety bertambah. Ini ada slot lampu nih, yang ini lampu light bar yang panjang, ini bisa sampai 20 inch. Lalu di bagian bawah, ini ada slot buat lampu juga, tipe-tipe rock light nih, sahabat Jeep. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalian bisa naruh di sana 7 lampu rock light yang terus ada tanduk juga di sini 2. Ada winch-nya 1 2. Ini ada slot untuk winch-nya juga nih. Jadi dia udah winchable dan untuk fit-nya dia masih fit kok untuk winch-winch tipe Xeon. Xeon 10, Xeon 12 masih oke nih, masih bisa masuk. Kalau sekarang kita install ini tipe VR12. Lalu ada juga lampu fog lamp yang emang udah bawaan dari si bumpernya. Jadi kalian gak usah beli lampu fog lamp lagi. Ini udah dapat 2 nih, kiri dan juga kanan. Oke, untuk penjelasan bumpernya seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian winch-nya nih, sahabat Jeep. Ini ada winch VR Evo yang dimana udah terkenal banget lah ya, udah umum gitu. Buat kalian yang suka Jeep pasti udah tahu nih dengan winch dari Warren ini, tipe VR12 Evo yang sintetik. Jadi talinya udah dari Spydura, sintetiknya udah dapat kaitannya juga. Nah, lalu kelebihannya nih, yang pasti udah waterproof, terus seal-sealnya aman, jadi bisa dipakai nyelam. Dan untuk free spool-nya juga gampang banget, kalian tinggal puter-puter aja di bagian sininya. Remote-nya nih guys yang bikin beda. Untuk remote-nya sendiri, dia tuh udah wireless, tapi bisa juga pakai kabel. Nah, untuk kabelnya sama di sini juga nih. Oh, di sebelah sini nih, sahabat Jeep. Kalau pakai kabel bisa, untuk wireless juga bisa. Bagian depan, kita lanjut ke bagian samping atas nih. Ini di pilarnya. Jadi untuk pilarnya sendiri, sahabat Jeep, dia ini udah pakai bracket samping nih, itu dari Zeroth. Yang dimana Zeroth sendiri udah terkenal juga nih, untuk bracket-bracket, ataupun kayak roof rack-roof rack. Terus kayak di samping-samping body rack juga, Zeroth ini bisa banget buat kalian pasangin di Jeep JK kalian karena kualitasnya udah aman dan yang pasti made in USA. Lalu dia juga menyediakan 2 slot lampu nih guys, jadi lampu pilar sama lampu light bar-nya yang 50 inch. Nah, untuk lampu pilar sendiri nih, ini tuh kita pasangin lampu dari baja desain yang Squadron Sport. Ini 3 inch nih. Dia pakai lensanya yang clear. Jadi bukan yang combo gitu kan, biasanya kan atasnya clear, bawahnya ada burem-burem gitu kan. Untuk lensanya kalian bisa beli sendiri, terpisah sahabat Jeep. Jadi caranya gampang banget nih, tinggal buka-buka aja ininya. Lalu kalian tinggal ganti lensanya. Ada yang model blur gitu bawahnya, ada juga yang model amber. Lumensnya 3150, ini 26 watt. Dan yang pasti udah waterproof juga. IP69, jadi dia bisa nyelam sehingga kedalaman 2,7 meter, masih aman. IK10 compliant, jadi untuk tahan kekerasan gitu, dia udah diuji coba nih di US-nya. Lalu lanjut ke bagian light bar nih. Ini light bar-nya kita pakai yang S8, ini 50 inch, kalian bisa lihat nih, di ujungnya. Itu tuh ada burem-burem kan, kayak combo gitu guys. Lalu ini ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, makanya ini dibilang tuh S8. Jadi S8 ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 40 titik LED nih guys. Untuk lumensnya sendiri, dia itu sebanyak 31.750. Dan untuk wattnya, dia sebanyak tuh 300 watt. Nah, dua-duanya nih, ketahanan atau lifetime-nya, kalau secara tertulis ya, itu tuh sekitar 49.000 sekian jam. Jadi benar-benar lama banget kan, sampai tahunan gitu sahabat Jeep. Ini lampu-lampunya, kita turun ke bawah nih. Ini ada side step dari AMP Research yang elektrik. Nah, seperti itu sahabat Jeep. Ini yang elektrik dan juga dual motor, karena ini yang ekstrim.
Bedanya yang ekstrim sama yang biasa adalah dari ininya nih guys. Ini tuh lebih kelihatan kulit jeruk banget. Jadi ini kasar tapak kakinya. Terus motornya dua, satu, dua. Ini tuh sama-sama bisa menahan beban hingga 600 lbs atau setara dengan 272 kg. Terus ada LED juga di bawahnya kan. Jadi buat kalian kalau bepergian malam jangan out kepleset karena udah ada LED-nya nih. Ini udah kuat banget sih, gak wajib. Ini aku akan coba tes buat injek-injek ya. Ini masih oke banget dan masih kuat. Buat kalian jadiin pilihan side step yang elektrik. Kalau kalian mau pakai di kegiatan outdoor, elektriknya tinggal di on offin aja, jadi nggak usah dipakai. Kalau kalian mau pakai di dalam kota gitu, on, di onin aja, jadi dia otomatis bisa naik turun. Mantep ya, langsung nih. Udah waterproof juga pastinya. Jadi buat nyelam-nyelam kegiatan off-road ringan gitu itu masih oke bang. Dari Amber Research, terus kita lanjut ke bagian belakang. Bumpernya juga kita combo sama ini kita pakein dari Westin. Untuk slot lampunya juga kan di belakang ada dua nih. Ini kira-kira 2 inch gitu. 1 2. Terus lubang-lubang sensor juga udah ada. Jadi enggak usah takut kalau sensor Jeep dial kalian enggak kepake di Westin. Ini tuh udah ada lampu sensornya ada 4 guys. 1 2 3 4. Untuk knalpot juga masih aman kalau kalian masih mau pakai standar untuk jaraknya kan. Jadi dia enggak mentok. Atau kalian mau pakai knalpot-knalpot yang gede, itu juga masih aman. Gitu guys. Sama Jeep nih, jadi ini sebenarnya ekstra video aja sih tambahan karena ini kan mobil Jeep JL biru yang special edition punya dari stiker-stikernya udah mantep. Terus di depan ada kameranya. Sebenarnya aku pengen ngasih tau juga nih kamera depannya itu fungsinya sebagai apa dan tampilannya seperti apa. Langsung aja nih aku kasih lihat ya. Nah si kamera depannya itu berfungsi kalau kita nyalain R. Nah kalian bisa lihat kan di sini sahabat Jeep. Untuk era sendiri, dia ada pilihan nih, macam Jeep Gladiator. Jadi ini kamera belakang, nah ini kamera depannya. Jadi dia tuh bisa melihat bagian depan dari Jeep kalian nih. Ini kan ada bumper Westinnya, ini ada garis lurus guideline-nya, garis bantunya. Nah seperti inilah sahabat Jeep untuk tampilan kamera depannya. Aku ke mode parking lagi dan yes. Udah sih, cuma begitu aja sih sahabat Jeep. Aku cuma mau tampilin aja gimana dari kamera depan si Jeep JL yang special edition ini. Keren banget kan? Dan buat teman-teman nih yang mau banget dimodifikasi atau buat kalian yang mau tampilan Jeep JL-nya tuh nggak standar karena biar nggak umum aja, biar nggak sama dengan yang lainnya, bisa langsung datang ke tempat kita nih, Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Atau nih kalian mau cek-cek dulu di Instagram kita bisa @pionejeep, atau mau cek-cek secara online juga melalui marketplace. Kita ada official store di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, terakhir kita juga ada di Shopee. So guys, aku rasa cukup sih untuk video Jeep JL ini. Dan kalian kalau mau tanya-tanya nih langsung aja DM Instagram atau chat tim marketing kita nih. Nomornya boleh di 0822 11 101 101. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya sahabat Jeep. Tontonin terus video-video kita dan juga pantengin terus nih media sosial kita, Instagram, YouTube, Facebook. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.